Wadidaw, lihat teman-teman, kita sedang berada di gurun pasir. Wih, sangat cantik sekali ya. Ayo kita berburu harta karun teman-teman. Wih, kita mulai menggali. Wow, gali teman-teman. Wih, kita langsung mendapatkan sesuatu teman-teman. Wadidaw, kita mendapatkan stetoskop. Selanjutnya ada stetoskop untuk memeriksa suara dalam tubuh dan lebih sering digunakan untuk mendengar suara detak jantung, gangguan perut. Wow, untuk mendengar dan memeriksa detak jantung kita ya teman-teman. Wow, sangat bermanfaat. Ayo kita kumpulkan semua teman-teman. Widih, keranjangnya ada di atas. Ayo kita ambil dulu. Wih, kita kumpulkan stetoskopnya teman-teman. Wadidaw, ayo kita lanjut berburu harta karun lagi teman-teman. Wow, ayo kita mulai menggali. Widih, kita mendapatkan masker medis teman-teman. Wow, untuk melindungi mulut dan hidung kita dari virus ya. Wow, sangat bermanfaat teman-teman. Oke, lanjut kita berburu harta karunnya. Wadidaw, kita langsung mendapatkan termometer infrared. Wih, untuk mengukur suhu tubuh kita ya. Wow, sangat bermanfaat. Ayo kita lanjut berburu harta karunnya teman-teman. Widih, ayo kita gali. Wow, kita sudah melihat beberapa alat dokter teman-teman. Widih, kita ambil satu persatu. Wow, ada jarum suntik. Atau speed suntik teman-teman. Digunakan untuk menyuntik pasien yang sedang sakit. Widih, sangat bermanfaat ya. Dan ini ada hand sanitizer. Untuk membersihkan tangan kita dari kuman dan bakteri. Wow, sangat bermanfaat teman-teman. Kita kumpulkan semua. Wow, dan ini ada pinset sirugris. Pinset sirugris. Jika ujungnya mempunyai gigi, digunakan untuk menjepit jaringan yang lebih kuat seperti otot, selaput otot, dan lain-lain. Wih, untuk menjepit atau mengambil sesuatu. Wow, keren teman-teman. Ayo kita lanjut berburu harta karunnya. Widih, lihat teman-teman, kita mendapatkan mikroskop. Wow, untuk melihat bakteri dan kuman yang sangat kecil ya. Wih, keren. Ayo kita berburu harta karun lagi teman-teman. Lanjut, kita langsung mendapatkan 2 buah alat dokter. Wih, ada 3 rupanya. Mantul. Kita ambil satu persatu ya teman-teman. Ada gunting perban. Kita membahas gunting. Yang pertama, gunting perban, yang berujung sudut dengan ujung yang tumpul. Digunakan untuk memotong perban. Wih, untuk memotong perban teman-teman. Mantul. Keren. Dan ini ada gunting korentang teman-teman. Korentang, untuk mengambil alat di bak instrumen. Wow, untuk menjepit atau menggunting sesuatu ya teman-teman. Keren. Lihat teman-teman, ini ada obat kapsul. Diminum pasien yang sedang sakit. Wow, keren. Agar cepat sembuh ya teman-teman. Wih, kita ambil yang ini teman-teman. Ada baki bengkok. Yang terakhir ada bengkok. Digunakan untuk membuang kasa atau kapas yang sudah tidak digunakan. Untuk menyimpan kapas atau kasa yang tidak digunakan lagi teman-teman. Widih, keren. Mantul teman-teman. Mantap betul. Ayo kita mulai berburu harta karun lagi. Gali. Wadidaw, kita langsung mendapatkan 2 buah alat dokter. Kita mendapatkan stopwatch atau jam pengingat waktunya Pak Dokter teman-teman. Wih, keren. Dan ini ada termometer ketiak. Wow,
untuk mengukur suhu tubuh kita ya teman-teman. Mantul-mantul. Lihat, kita mulai menggali lagi. Wadidaw, kita langsung mendapatkan lampu sorotnya Pak Dokter teman-teman. Digunakan pada saat operasi ya. Wih, keren. Kita mulai gali. Wow, kita langsung mendapatkan 2 buah alat dokter. Ada kotak P3K. Untuk menyimpan alat dan obat-obatannya Pak Dokter teman-teman. Wow, sangat membantu. Keren. Dan ini ada kacamatanya Pak Dokter teman-teman. Melindungi matanya Pak Dokter dari radiasi komputer. Wow, sangat canggih. Kita mulai berburu harta karun lagi teman-teman. Widih, wadidaw. Kita langsung mendapatkan 2 buah alat dokter. Ini namanya gunting jaringan. Gunting jaringan, alat untuk memotong jaringan, misalnya jaringan yang sudah mati saat perawatan luka. Untuk memotong jaringannya teman-teman, keren. Dan ini ada palu refleks. Untuk mengecek refleks tubuh kita teman-teman. Wow, sangat bermanfaat ya. Keren sekali. Widih, kita berburu harta karun lagi teman-teman. Jangan sampai ada yang tertinggal. Wadidaw, kita langsung mendapatkan 4 buah alat dokter gigi. Widih, ada giginya teman-teman. Mantul, semoga sehat selalu ya. Dan ini ada sikat gigi teman-teman. Gunting seperti ini harganya bagus banget. Nah, yang paling penting fungsinya. Fungsi dan untuk menyikat gigi kita agar bersih selalu. Wow, keren. Dan ini ada cermin kecil. Memeriksa gigi kita teman-teman. Wow, apakah sudah bersih atau belum? Mantul-mantul. Dan ini ada pembersih gigi atau pencukil gigi teman-teman. Wow, keren. Untuk memeriksa gigi kita juga. Widih, mantul ya. Kita simpan semua alat-alat dokter giginya. Wow, sudah hampir penuh teman-teman keranjang kita. Wih, keren. Kita mulai berburu harta karun. Jangan sampai ada yang tertinggal. Widih. Lihat teman-teman, kita mendapatkan infusan. Untuk menginfus pasien yang sedang sakit ya. Wow, mantul teman-teman. Mantap betul. Kita mulai. Widih. Kita langsung mendapatkan 2 buah alat dokter. Ada obat tablet teman-teman. Wih, diminum pasien yang sedang sakit. Keren. Dan ini ada vaksin virus. Untuk melindungi tubuh kita dari serangan virus ya teman-teman. Wow, keren. Keren sekali. Kita mulai berburu harta karun lagi teman-teman. Jangan sampai ada yang tertinggal. Wow, sepertinya sudah habis ya harta karun kita. Oke teman-teman, terima kasih sudah membantu. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.